Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan welcome back to my channel The Founded. Oke, nah untuk di video kali ini aku bakal jelasin gimana sih caranya tutorial icon Instagram. Kalau misalnya lagi di salah satu video kalian tuh kira-kira macam mana dia punya icon, nak gerak macam mana kan? Nah, kita akan bahaskan untuk kali ini dan ini simple banget. Oke, kita langsung aja untuk tutorialnya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita terus semangat untuk ngebuat video terbarunya. Check it out. Oke. So, yang pertama kita buka dulu untuk aplikasinya guys. Jadi aplikasinya ini yang pertama kita buka pakai aplikasi KineMaster. Nah, setelah kita udah buka aplikasinya, lalu untuk di sini kita harus menyesuaikan dulu ya. Kita udah buka. Oke, kita buka aplikasinya. Lalu setelah kita buka aplikasi KineMaster-nya, untuk di sini kita klik dulu yang tanda tambah. Setelah kita klik tanda tambah, kira-kira kalian harus cari background yang hijau atau yang green. Nah, untuk background itu kalian bisa download di Google atau bisa langsung aja buat di KineMaster-nya dengan lapisan warna hijau. Oke? Selanjutnya, setelah udah dapat nih background-nya, kalian masukin icon Instagram-nya di dalam lapisan. Nah, di icon Instagramnya itu guys, kalian buat aja dulu di rata tengah. Jadi kalian bisa menyesuaikan seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu kalian harus buat animasi masuk dari icon Instagram pada layar kalian. Jadi animasinya, kalau aku pilih animasi yang dia berputar berlawanan arah ya. Oke, setelah itu, setelah dapat untuk animasinya, kan di sini kita mau buat gimana sih cara menggerakkan gitu ya. Nah, jadi otomatis untuk cara menggerakkan dia dia itu harus kita buat, udah kita datarin nih. Nah, habis itu klik lagi icon-nya. Oke, setelah kalian klik, kalian geser ya. Setelah kalian klik, kalian geser sedikit sesuai lalu kalian boleh masukkan teks sesuai yang kalian mau untuk nama Instagram kalian. Jadi tuh di sini nama Instagram aku yang aku buat itu Kekat juga. Oke. Jadi kalian bisa follow juga ya Instagramnya. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu, setelah semuanya udah di display, terus semua rata-rata dan lapisan tulisan dari Instagram dan lain, kalian harus menyesuaikan pergerakannya. Jadi untuk di sini kan, oke, kita coba masukin teksnya ya. Teksnya kita agak geser sedikit biar dia seimbang, balance ya. Nah, lalu coba kita kasih jalan ya. Oke. Setelah itu, nah, oke, selesai ya. Oke. Nah, untuk di sini kan hurufnya itu banyak yang nggak connect ya. Nah, jadi kalau dia misalnya belum balance, kalian harus sesuaikan lagi. Oke, kita coba lagi nih. Oke, ternyata kan dia masih belum balance kan, belum ngena gitu istilahnya. Nah, kalian juga harus sesuaikan kira-kira, oh udah keluar sampai mana, udah keluar gimana gitu kan. Oke, nah ini udah mulai dapat. Nah, otomatis untuk durasi si Instagramnya kalian harus panjangkan lagi. Nah, setelah udah kalian panjangin, baru kalian bisa untuk melakukan. Oke, untuk animasinya udah si teksnya juga udah bagus, keluarnya apa tinggal menyesuaikan aja, tinggal menyesuaikan durasi dan mental. Oke, nah kalau ini kan sudah. Oke, kita tes lagi ya. Oke, nah untuk ini otomatis kan ini berlawanan arah dan dia menumpukan. Nah, berarti teksnya itu kalian harus geser. Berarti teksnya kalian harus geser dan kalian harus geser ke kiri lagi ya. Nah, oke, jadi setelah itu kalian klik. Oke, setelah itu selesai. Lalu kalian geser lagi. Nah, jadinya kayak gini. Oke. Nah, untuk durasi boleh mau lambat, boleh mau cepat, itu tergantung dari selera kalian ya guys. Jadi kalian bisa menyesuaikan saja. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk lanjutkan, untuk di sini kan ini udah jadi nih. Nah, jadi kalian tinggal mempercantik aja. Ya kan? Jadi kalian tinggal, oke, ini udah jadi, kita lihat lagi. Nah, untuk akhirnya kan dia nggak ketemu nih. Jadi masih ada huruf bacaannya. Nah, otomatis si huruf bacaan si Ferry Ardiza itu bisa kita hilangin. Bisa kita buat jadi jalan gitu ya. Nah, otomatis caranya adalah kalian bisa buat geser ke kiri. Nah, jadi dia kayak otomatis hilang ya.
Nah, tapi ini kan kalau aku buat kan lapisannya jadi lapisan atas semua. Jadi antara bacaan sama Instagramnya kan kayak masih nampak. Harusnya bacaannya itu bisa nyelip ke bacaan Instagram gitu. Nah, jadi kalian tinggal aturkan aja untuk durasinya seperti apa. Nah, yang jelas untuk animasi Instagram iconnya untuk muncul biar dia ada pergerakan. Nah, dia seperti itu animasinya. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu untuk tutorial tentang animasi Instagram yang mudah banget dan kita menggunakan aplikasi CatMaster. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk langsung klik di dan jangan lupa untuk langsung like, comment, share, subscribe. Klik tombol loncengnya agar setiap kita upload video terbaru kalian adalah orang pertama yang dapat informasi dari kita. See you, bye-bye.